Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Service Elektronik Online. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang K3. Pernahkah teman-teman di sini mendengar istilah K3 dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin masih ada yang belum tahu apa kepanjangan maupun definisi dari K3. Istilah K3 sering dijumpai pada suatu perusahaan, rumah sakit, pabrik, dan lain-lainnya ya teman-teman. Lalu pengertian K3 secara keilmuan. K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. K3 dapat juga diartikan sebagai suatu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi ataupun proyek. Lalu pengertian K3 secara filosofi, yaitu dapat juga diartikan sebagai suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani maupun rohani. Adapun upaya ini baik untuk tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari K3, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efisien. Secara umum, fungsi dan tujuan K3 adalah yang pertama itu untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja guna meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara secara baik dan dapat digunakan dengan aman dan efisien. Lalu ruang lingkup K3. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3, di mana aspek-aspek ini yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan kecelakaan kerja jika tidak diatur sedemikian rupa sesuai standar ya teman-teman. Adapun ruang lingkup K3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Merupakan lokasi tempat para pekerja melakukan aktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, penerangan, dan situasi haruslah memadai. Karena hal ini untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja. Jika kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai, seperti penerangannya yang kurang terang, pada jangka waktu tertentu akan berdampak buruk pada bagian kesehatan mata, terutama bagi para pekerja ya teman-teman, dan dapat menimbulkan penyakit mata. Dan yang kedua adalah alat dan bahan kerja. Alat-alat kerja dan bahan juga mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja. Semua alat dan bahan yang dibutuhkan suatu pabrik atau perusahaan untuk memproduksi barang merupakan faktor penentu dalam proses produksi. Oleh karenanya, kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus dicek secara berkala. Selain itu, bahan yang digunakan dalam aktivitas kerja juga harus diperhatikan, misalnya penggunaan bahan kimia pada proses tertentu yang mengharuskan pekerja untuk menggunakan alat keselamatan guna meminimalisir potensi bahaya. Lalu yang ketiga adalah metode kerja. Metode kerja atau prosedur kerja merupakan standar kerja yang harus dilakukan pekerja. Pembuatan SOP atau standar operasional prosedur pada suatu perusahaan dibuat agar pekerja yang dilakukan pekerja tercapai secara efektif dan efisien. Contohnya adalah prosedur mengoperasikan mesin atau prosedur penggunaan APD atau alat pelindung diri yang sesuai standar. Dalam sistem manajemen K3 juga diatur beberapa batas maksimum pekerjaan atau jam bekerja dalam sehari untuk meminimalisir potensi risiko pada kesehatan pekerja. Adapun untuk jenis-jenis bahaya dalam K3 dapat digolongkan menjadi 5 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahaya kimia. Bahaya jenis kimia dalam K3 biasanya terdapat pada bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Bahaya jenis kimia ini terjadi pada kontak langsung oleh pekerja ataupun terhirup. Ada beberapa jenis bahan kimia tertentu yang sifatnya mudah menguap dan pada ambang batas tertentu dapat menimbulkan penyakit terhadap manusia. Contohnya adalah abu sisa pembakaran bahan kimia seperti plastik akan menghasilkan senyawa kimia berbahaya jika dihirup oleh manusia. Dan yang kedua, fisika ya teman-teman. Jenis bahaya fisika ini misalnya gangguan yang terjadi akibat operasi suatu mesin yang menimbulkan kebisingan. Selain itu, keadaan suhu ruangan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin juga menimbulkan bahaya terhadap pekerja. Contohnya, gangguan pendengaran akibat terlalu lama terpapar bising pada situasi kerja. Pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan mata dan bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan. Yang ketiga adalah biologi.
adalah bahaya yang berasal dari hewan atau mikroorganisme tak kasat mata yang berada di sekitar lokasi kerja yang dapat masuk ke dalam tubuh tanpa diketahui, sehingga banyak penanganannya dilakukan setelah pekerja terinfeksi. Seperti contohnya seperti bisa ular yang lagi viral ini, virus corona, dan berbagai macam virus dan bakteri. Yang keempat itu mekanik, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak, benda-benda tajam, benda-benda yang berukuran lebih besar dan beratnya yang dapat menimbulkan risiko pada pekerja seperti tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, tertabrak, dan sebagainya. Lalu kelima adalah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang berasal dari adanya ketidaksesuaian desain atau alat, fasilitas kerja dengan kapasitas tubuh pekerja. Sehingga pada kasus seperti ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh seperti pegal-pegal, sakit pada otot, tulang sendi, dan lain-lain ya teman-teman. Contohnya adalah gerakan repetitif atau berulang seperti membungkuk, berdiri, membungkuk dalam durasi atau frekuensi yang terlalu lama ya teman-teman. Jadi sistem manajemen ketiga pada suatu perusahaan, pabrik patut diperiksa secara berkala apakah sesuai ketentuan atau standar yang berlaku, sebab sistem ketiga pada suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Lalu kesimpulan dari ketiga adalah bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungannya ya teman-teman. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Pada intinya, keselamatan dan kesehatan kerja wajib diikuti oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan maupun aktivitas yang biasa menimbulkan suatu kecelakaan kerja. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pun sudah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta sangat penting peran ini dalam perusahaan untuk melindungi para pekerjanya dan mencegah atau menurunkan terjadinya kecelakaan pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang sangat penting. K3 juga bermanfaat sebagai meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan adanya sistem K3 di perusahaan, akan meminimalisir biaya anggaran akibat kecelakaan kerja. Dan sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, comment, and share-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan silakan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Dan saya Mas Revol 6. Everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.